Pernah tak ditimpa masalah kerana diam? Pernah sebenarnya. Masalah tu sebenarnya dekat diri sendiri lah. Sebab bila kita diam, kita tak suarakan apa-apa, selalu orang akan nampak kesalahan dekat kita. So, kat situ. Tapi macam untuk saya, saya lagi selesa dengan cara macam tu. Saya tak suka kalau macam biarlah orang sekeliling je yang tahu about the issue ke, any kind of issue kan. So that macam sebab macam aku sendiri, aku rasa aku bukan jenis yang kalau aku tahu benda tu aku buat sebab apa, untuk apa, kalau apa sebab dia sekalipun, kalau orang luar tak tahu pun aku rasa tak jadi masalah untuk aku. Yang sakit orang, kalau kita diam je selalu? Sakit juga sebenarnya. Sakit juga sebenarnya. Sebenarnya jangan amalkan, tak elok.